kakak gue itu diramal seperti itu. Nah, kakaknya lagi fokus karena takut masih ingat almarhum. Kalau nggak kayak mimpiin keluarga dulu, bener nggak sih bang bilang itu kan nggak diramalnya seperti itu. Bisa dibilang ya itu benar banget karena memang tujuan beli masuk internet itu tujuannya ya ingin mencari sesuatu yang bisa dimanfaatkan sama keluarga besar ini, karena kan memang kalau bisa dibilang beli ini udah sebagai apa ya tulang punggung keluarga karena tinggal sama almarhum keluarga. Waktu zamannya almarhum masih ada, sumpah ya gue tuh nggak pernah memikirkan hal semacam untuk ngasih yang kayak puluhan rumah. Tapi kalau untuk ngasih sedikit rezeki yang gue punya ke orang tua, adik-adik mah pasti pernah. Tapi kalau untuk sekarang ini kan gue harus mikirin listrik, gue harus mikirin asisten rumah tangga orang yang ada di rumah orang tua gue harus mikirin ini itu semua. Selagi gue mampu, selagi gue ada, gue selalu memberi keringanan buat keluarga besar gue. Emang kenapa sih bang, kalau menjalin hubungan itu sampai akhirnya mikir ya udah mungkin keluarga dulu, apa sih ketakutan? Nah, sering banget waktu zamannya Billy pernah punya kasus sama yang lalu, kalian semua teman-teman wartawan bahkan netizen mencar Billy soal wah lu mau fokus cuma sama pasangan segala macam ya, Billy mau gimana cuma nanggup ini ya udah terima aja. Itu hal yang sangat tidak benar sebenarnya. Yang di prinsip gua adalah keluarga nomor 1, asmara itu nomor 2. Ketika gua sudah memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua keluarga ya, untuk menunjang gue lebih semangat lagi di entertain ya, mau gak mau gue punya pasangan untuk mencari pasangan gue tuh untuk support gue biar gue tambah semangat. Itu yang harus digarisbawahi, bukan yang waktu itu mungkin karena apapun yang gue lakukan, apapun omongan gue pasti selalu salah waktu itu. Tapi di sini gue di depan kalian semua meluruskan bahwasannya lillahi ta'ala tujuan gue untuk apa ya, bekerja semangat mencari sesuatu buat keluarga orang tua adik-adik, karena kan adik gue juga masih sekolah, masih kuliah dan masih butuh biaya. Jadi gue semangat banget nyari uang, semangat banget nyari rezeki, gimana caranya yang penting halal buat keluarga dan didampingi, maksudnya di bahasanya di terapi bukan semangatin ya, nah, support, semangatin juga, disupport juga sama pasangan gue. Kamu sih almarhum tuh apa dari dulu nyari cewek tuh dari Almaru cuma ngasih masukan, yang penting cari pasangan yang ngerti Bang Billy dan baik sama keluarga Bang Billy. Itu aja sih, gue sih gak pernah memilih pasangan gue tuh dari kalangan apa, bibit-bibitnya seperti apa, masa lalu seperti apa, gue gak pernah seperti itu. Kalian harus pahamin itu, gue gak pernah melihat ini nih cewek seperti ini nih anak keluarga ini nih. Sama lah kita sebagai manusia biasa, pasti punya kesalahan, punya masa lalu, sama seperti gue punya masa lalu, punya hal yang buruk, punya hal yang gimana-gimana, terus juga dari orang yang biasa segala macam. Jadi harus dirubahlah mindset kalian untuk melihat segala sesuatunya di media atau di berita-berita seputar tentang Bang Billy yang tanda kutip ya negatif. Oke, tapi dengan hal tersebut akhirnya lu tidak punya cepat-cepat untuk menikah atau bagaimana tidak? Karena fokus dulu keluarga atau pacaran, bagaimana? Untuk pacaran aja, iya, gitu kan, menikah untuk fun aja atau gimana ya? Bukan untuk fun, bahasanya kalau untuk fun mah itu apa ya, bahasanya udah notabene udah gak enak, yeah. intinya gini, gue punya pasangan itu yang tadi gue bilang untuk menunjang gue lebih semangat lagi. Nanti kalau misalkan jodoh cocok dan akhirnya kalian juga akan lebih tahu dari netizen dalam arti kalau gue nanti resmi mau nikah di tanggal berapa, pasti kalian lebih tahu lah, lebih awal tahunya. Nah gitu, itu untuk sekarang ini gue lebih fokus dulu di entertain. Dan kalau misalkan kalian sering banget bertanya kapan nikah, gue bilang ya insya Allah tahun depan. Kalau misalkan dijabah lah, bilang tapi kan gue harus fokus dulu sama gue, diri gue sendiri, sama keluarga gue. Nah yang pasang gue tuh menunjang. Kalau misalkan memang cocok, udah kuat, udah pondasi udah dipikirkan, baru nikah tahun depan.